Alhamdulillah kita puji dengan izinnya Allah SWT. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita bersama pada hari ini untuk melunaskan satu program Semarak Merdeka yang memberi fokus kepada tajuk Negara Sejahtera dan Keluarga Bahagia. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua yang dapat hadir, khususnya Timbalan Ketua Setiausaha kita Dato' Cik Murad Sayang bin Ramjan, Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Dasar, Yang Bahagia Dato' Muhammad Yazid bin Bidin, Ketua Pengarah Kemas, Yang Berusaha Tuan Ahmad Kamal Idris bin Muhammad Nawawi, Yang Berusaha Tuan Abdul Kahar bin Abdullah, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan juga Pembangunan Kemas, Pengarah-pengarah Bahagian dan Negeri, Pengetua-pengetua Institut Latihan, Akademi Kemahiran dan Pusat Latihan Kemas, Yang Bahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, Tuan Penceramah Motivasi kita pada pagi ini, alhamdulillah dapat hadir. Pengerusi Puspanita Cawangan Kecil Kemas dan Pengerusi Puspanita Kemas Negeri, semua pegawai-pegawai dan kaki tangan kemas serta semua peserta program kemahiran dan pendidikan kesejahteraan keluarga PKK seluruh negara. Saya mengharapkan agar program yang dianjurkan sebegini masih dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan ukhuwah antara kita semua. Memandangkan kita tidak dapat berjumpa secara fizikal dan duduk bersama sebagaimana yang biasa kita lakukan sebelum-sebelum ini. Ini merupakan usaha norma baru dalam meneruskan kelangsungan usaha ukhuwah kita dan juga menyemarakkan bulan kemerdekaan ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, tahun ini adalah merupakan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-64. Iaitu satu tempoh yang cukup panjang dan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini mengekalkan tema yang sama seperti tahun yang lepas iaitu Malaysia Prihatin. Ini adalah seiring dengan iltizam dan juga aspirasi berterusan kerajaan dalam menyemai rasa cinta semua rakyat kepada negara selain menyemarakkan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat kita semua dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 semenjak setahun yang lalu, iaitu satu tempoh yang panjang yang kita telah lalui untuk tempoh pandemik ini. Namun begitu, kita masih berada dalam tempoh yang cabar ini dan saya percaya bahawa semua mempunyai semangat yang kekal mencintai negara yang kita sayangi ini menjadi sebahagian daripada warga negara Malaysia yang bersumpah setia untuk mempertahankan negara sehingga ketitisan darah yang terakhir. Dalam mendepani cabaran ini, kita semua sebagai warga negara Malaysia seharusnya menghayati dan menginsafi semangat juang pemimpin-pemimpin yang terdahulu dalam menuntut kemerdekaan negara yang penuh ranjau dan berliku serta cabaran yang cukup hebat. Dan perlu juga ini dijadikan sebagai satu sumber inspirasi kepada seluruh rakyat dan terus cekal dan tabah dalam menghadapi cabaran masa kini. Dalam peperangan menentang musuh yang tidak nampak ini, yang sentiasa menunggu dan mengancam nyawa seluruh masyarakat Malaysia khususnya dan dunia amnya. Justru saya berharap seluruh warga kemas yang merupakan agensi di bawah KPLB serta sesiapa juga akan menyahut seruan kerajaan untuk mengibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan bersemangat tidak kira di mana sahaja, sama ada di pejabat, di premis-premis kemas, rumah dan sebagainya. Kibarkanlah bendera Malaysia ini dengan tertib dan rasa hormat. Selaras dengan itu, bertepatan dengan usaha murni Jabatan Kemas yang menganjurkan program Semarak Merdeka. Negara Sejahtera, Keluarga Bahagia.
Saya menyeru kepada semua ahli masyarakat untuk menitik beratkan semangat cintakan tanah air ini bermula daripada keluarga kita sendiri. The charity begins at home. Ini merupakan perkara yang penting dalam diri kita untuk memastikan bahawa semangat cinta ini mestilah bermula daripada keluarga kita sendiri. Dan insyaAllah dengan menerapkan rasa cinta ini kepada keluarga, ia akan menyemarakkan lagi kepada seluruh rakan-rakan kita, sahabat andai kita dan juga jiran dan negara umumnya. Menerusi program sebegini, saya mengharapkan agar ianya dapat memberi perkongsian maklumat, tips dan juga idea supaya masyarakat dapat menerapkan ciri-ciri kebahagiaan dalam pelbagai aspek dalam mengarungi cabaran pandemik yang berlarutan sejak lebih setahun yang lalu hingga kini, seterusnya dapat diterjemahkan dan diaplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Yang bagi Datuk dan hadirin yang saya hormati sekalian, saya difahamkan pada kali ini, KEMAS akan melancarkan kempen pendidikan kesejahteraan keluarga. Pendidikan kesejahteraan ini ataupun yang dikenali sebagai PKK adalah merupakan salah satu daripada bidang dalam pendidikan kemahiran yang merupakan satu program pendidikan secara non-formal kepada masyarakat luar bandar yang bertujuan meningkatkan mutu kehidupan keluarga ke arah mewujudkan masyarakat yang berkualiti. Menerusi kelas-kelas tetap dan outreach PKK KEMAS ini juga yang berjumlah 1,991 buah kelas di seluruh negara, KPLB menerusi agensi KEMAS telah menyalurkan peruntukan pembangunan sebanyak 2.5 juta pada tahun 2021 ini. Peruntukan ini adalah untuk pelaksanaan program non-fizikal seperti Wanita Inspirasiku ataupun program WINS dan juga perolehan peralatan seperti alat bantu mengajar, ABM dan juga bahan bantu mengajar ataupun BBM. Peruntukan yang diperolehi ini akan memberi peluang kepada masyarakat bagi mengikuti latihan dan bimbingan keusahawanan serta kemudahan dari segi pengajaran dan pembelajaran untuk semua pemaju masyarakat di kelas kemahiran PKK dan sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat setempat dalam aktiviti bimbingan dan peningkatan pendapatan isi rumah. Justru itu besarlah harapan Kementerian agar peserta kelas-kelas PKK ini dapat merebut peluang belajar sebanyak mungkin kemahiran dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran yang ada ini untuk menjana pendapatan dalam bidang perniagaan bagi membantu ekonomi keluarga masing-masing. Selain itu, KEMAS juga menawarkan pengiktirafan kemahiran pada tuan-tuan dan puan-puan miliki melalui pensijilan SKM PPT. Jadi, rebutlah peluang yang ada ini untuk memastikan pembangunan modal insan negara terus dirancakkan selari dengan aspirasi kerajaan di bawah dasar wawasan kemakmuran bersama ataupun WKB. Menerusi teras strategi yang ketiga iaitu modal insan serta dasar pembangunan luar bandar di bawah teras tiga modal insan berkualiti. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada pengurusan tertinggi Jabatan KEMAS di bawah kepimpinan Datuk Yazid serta ahli jawatankuasa pelaksanaan program pada hari ini yang telah bertungkul lumus bagi memastikan majlis yang dilaksanakan secara dalam talian ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Ia merupakan satu cabaran yang cukup besar kerana ini bukan perkara biasa yang kita pernah lakukan dan ianya juga merupakan sebagai satu norma baru yang saya merasakan perlu menitik beratkan elemen kreativiti dan juga inovasi. Alhamdulillah, sekali lagi syabas kepada KEMAS yang telah menyahut cabaran untuk melakukannya dengan secara lebih kreatif. Bayangkan Kamal boleh berada dalam dua bentuk dimensi lakonan yang saya kira ini satu bentuk usaha yang terbaik dan juga
kreativiti ini akan pasti memberi dorongan kepada warga kemas yang lain untuk melakukan perkara-perkara yang di luar daripada apa yang kita lakukan dalam konteks yang biasa kita lakukan sebelum ini. Tidak ketinggalan juga saya ini ucapkan jutaan terima kasih dan syabas kepada tuan-tuan perempuan yang telah pun meluang dan memberikan masa tuan-tuan untuk mengikuti program ini secara dalam talian. Walaupun kita tahu ada gangguan dalam talian ini, maklum sajalah kerana kita faham bahawa dalam konteks hari ini untuk melengkapi infrastruktur dari segi komunikasi ini bukan satu benda yang boleh dibuat sekelip mata. Ia memerlukan iltizam dan juga keterusan untuk melakukan peningkatan infrastruktur ini. Tapi dengan berkat kita semua menggunakan kemudahan komunikasi sebegini, insyaAllah infrastruktur ini akan dapat ditingkatkan lagi daripada masa ke semasa. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua agensi di bawah KPLB, terutamanya Kemas ini. Dan usus-usus sebegini akan menjadi satu bentuk tanda aras kepada semua agensi-agensi yang lain untuk melaksanakan program-program tanpa perlu kita melakukan program-program secara fizikal. InsyaAllah kemeriahannya pasti terasa. Apatah lagi dalam konteks kita menyambut kemerdekaan ini, kerana inilah merupakan kemerdekaan yang terpenting kepada kita dalam melawan musuh yang tak nampak ini. Sebelum saya akhiri ucapan saya, izinkan saya membaca serangkap pantun yang telah pun dibuat oleh apa nama pembuat pantun ini. Terima kasih, saya tak pandai pantun. Tapi kerana dibuat, saya baca pantun ini. Malaysia prihatin tema rasmi untuk sambutan Hari Kebangsaan. Pemimpin negara kita sanjungi membentuk negara menuju wawasan. Akhir kata dengan lafaz kalimah suci lagi mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program Semarak Merdeka, Negara Sejahtera, Keluarga Bahagia. Kemas dengan rasminya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.